Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan mengikuti chapel online. Walaupun chapel dari rumah, Miss Diana harap kalian semua tetap bersemangat. Untuk mengawali chapel ini, marilah kita berdoa. Ayo sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan, orang tua, guru-guru, sekolah, teman-teman, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami satukan rasa syukur kami lewat doa dan puji-pujian kami. Pimpinlah kami agar dapat mengikuti chapel ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apa yang kamu pikirkan ketika Miss Diana menyebut kata Natal? Apakah pohon Natal? Atau kado, hadiah? Atau baju baru? Atau kue, makanan yang enak? Atau Santa Claus? Tidak ada yang salah mengenai itu, karena itu adalah tanda sukacita. Tetapi ada hal yang terpenting dari semua itu. Ayo kita cari tahu jawabannya lewat video berikut ini. Kisah kelahiran Yesus. Cerita ini dimulai dari sebuah kota kecil yang tenang dan sepi bernama Nazaret. Kota ini tinggal seorang wanita bernama Maria. Ia adalah seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Maria akan segera menikah dengan seorang pria yang baik dan jujur bernama Yusuf. Suatu malam, malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria dalam tidurnya. Ketika Maria membuka matanya, dia melihat sosok surgawi bercahaya putih, memakai jubah dan memiliki sayap. Malaikat itu berkata, "Janganlah takut, hai Maria, aku Gabriel. Tuhan telah memilihku untuk sesuatu yang sangat spesial." Maria berkata, "Aku tidak takut. Adalah suatu kehormatan bagiku jika Tuhan memilihku untuk melakukan kehendak-Nya." Terberkatilah engkau, Maria, aku datang untuk memberitahu kamu, dan segera memiliki anak yang suatu hari nanti akan menjadi raja. Dia akan dicintai semua orang, dia akan disebut anak Allah. Maria terkejut mendengar kata malaikat. Kemudian ia berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum menikah." Kata malaikat itu, "Janganlah takut, hai Maria, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan anak Allah. Dia akan melakukan hal besar untuk manusia. Dia akan menjadi raja dan penyelamat dunia." Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu."
Tuhan bersamamu Maria, engkau diberkati. Gabriel meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Tidak berapa lama kemudian Maria mengandung. Sangatlah tidak wajar seorang wanita hamil sebelum menikah. Maria memberitahu Yusuf tentang semua rencana Allah. Yusuf adalah seorang pria yang baik dan menerima semua yang dikatakan Maria. Dia pun menikah dengan Maria. Pada masa itu, Raja Negeri mengumumkan sensus. Setiap orang harus pergi ke negeri asalnya untuk mendaftarkan dirinya. Karena Yusuf berasal dari Bethlehem, mereka harus pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah tempat yang jauh dari Nazaret. Pada waktu itu belum ada mobil, jadi satu-satunya transportasi yang mereka punya adalah keledai. Ini adalah masa yang sulit bagi Maria karena kandungannya terasa berat dan akan tiba saat melahirkan. Apalagi mereka harus melewati padang gurun. Setelah beberapa hari berjalan, ketika hari sudah gelap, Yusuf dan Maria akhirnya sampai di Bethlehem. Mereka sangat membutuhkan tempat untuk beristirahat malam itu. Tetapi semua penginapan sudah penuh dan tidak ada yang memberi tumpangan untuk mereka. Yusuf dan Maria berjalan mengelilingi kota dan mengetuk pintu rumah, tetapi tidak satu pun yang mengizinkan mereka masuk. Maria akan segera melahirkan dan butuh tempat yang hangat dan nyaman untuk dirinya dan bayinya. Beberapa saat kemudian, Yusuf dan Maria menemukan sebuah kandang kosong. Di sana ada jerami segar. Yusuf mengaturnya agar dapat digunakan sebagai tempat tidur. Kemudian malam itu sesuatu yang ajaib terjadi. Maria melahirkan seorang anak laki-laki tampan. Yusuf membuat tempat tidur dari jerami segar di palungan dan membaringkan Yesus di sana. Bayi Yesus merasa hangat dan nyaman di sana. Di daerah itu, ada juga gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan mendekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka, maka mereka pergi cepat-cepat ke Bethlehem untuk melihat Maria, Yusuf, dan bayi itu. Ketika akhirnya menemukan bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Pada malam ketika Yesus dilahirkan, datanglah tiga raja dari timur ke Yerusalem. Tiba-tiba cahaya turun dari langit dan mereka melihat bintang terang itu. Bintang itu adalah bintang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka menyadari nubuat tentang Yesus yang sudah mereka dengar sebelumnya. Bintang Bethlehem itu muncul ketika mereka sangat gembira bahwa penyelamat dunia dan raja orang Yahudi lahir pada waktu itu.
Pada saat kelahiran Yesus, negeri itu diperintah oleh Herodes yang sangat jahat dan egois. Ketika raja dari timur memberitahu Herodes tentang bintang dan ramalan itu, mereka telah melihat apa artinya. Raja Herodes takut akan kehilangan kerajaannya. Dia meminta ketiga raja dari timur itu untuk menemukan bayi Yesus dan memberitahu dia di mana bayi itu, agar dia pergi menyembahnya juga. Sebenarnya Herodes berencana untuk membunuh bayi itu. Dia takut Yesus akan bertumbuh dan mengalahkannya suatu hari nanti. Tiga orang bijak itu mengikuti bintang selama beberapa hari dan menemukan bayi Yesus. Mereka pun sujud menyembah dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu itu, emas, kemenyan, dan mur adalah hadiah yang sangat berharga dan hanya diberikan kepada raja. Sangat tidak biasa bagi siapapun untuk memberikan barang-barang berharga itu kepada bayi yang baru lahir. Bagaimanapun, Yesus bukan bayi biasa dan orang bijak itu sepenuhnya mengerti tujuan kelahiran Yesus. Setelah melihat video tadi, apakah anak-anak sudah mengerti apa yang paling penting? Ya, betul. Bayi itu, Yesus. Yesus adalah tanda kasih Allah kepada manusia. Yesus Putra Allah menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah kamu pernah mendapat hadiah? Yesus hadir untuk semua manusia. Kehadirannya jauh melebihi semua hadiah yang mungkin kita dapat. Semua hadiah yang kita dapat bisa rusak, hilang, dan tidak abadi. Tetapi Yesus akan tetap hadir dalam hidup kita selama-lamanya. Lalu, apa yang akan kita lakukan setelah mendapat hadiah? Bersyukur. Berterima kasih kepada yang memberi hadiah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah memiliki segalanya? Ada banyak cara. Dengan rajin berdoa, membaca kitab suci, mengasihi sesama. Mengasihi sesama terutama yang paling dekat dengan kita, keluarga misalnya. Bagaimana mengasihi adik atau kakak? Berbagi, tidak berantem, mengalah. Mengasihi orang tua. Bagaimana cara mengasihi mama papa? Dengan rajin belajar, mendoakan mama papa, taat kepada aturan yang dibuat. Anak-anak, setelah mendengar kisah kelahiran Yesus dan memahami arti Natal yang sebenarnya, ini adalah pertanyaan refleksi. Tulislah sebuah doa yang isinya ucapan syukur atas kelahiran Yesus dan apa yang akan kamu lakukan sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan Yesus untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita bergembira dan bersyukur. Walaupun tetap di rumah, Tuhan Yesus tetap hadir di rumah kita dan di hati kita semua. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan Yesus untuk kami manusia. Semoga kami tetap merasakan damai dan kehadiran Yesus di dalam rumah kami, keluarga kami, dan semua umat manusia. Hadirlah selalu dan sertai kami di dalam suka dan duka. Semoga kami tetap sehat, tetap bersemangat, dan tetap bersuka cita.
walaupun kami akan merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Karena Yesus sebagai sumber sukacita yang sejati sudah lahir di rumah kami dan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin.